Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vivi Afrilia Safitri dari kelas 11 IPS 1. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman memalukan seseorang yang saya kenal. Jadi ceritanya tuh waktu malam minggu tanggal 24 Agustus 2019, orang yang saya kenal ini sebelah Ani nama. Si Ani itu pergi ke Mempau Expo nonton Budi Doremi sama kawana. Sama kawan-kawana lah kan. Ini dia dengan kawan-kawana ini tak agak sering keluar malam kan. Nah jadi waktu itu tuh dia keluar sampai malam lah, sampai jam 12 baru dia balik. Dia bergonceng dengan kawana. Kawana tuh cowok, kawana kawan. Sebutlah nama Beno. Si Ani ni awalnya bonceng sama Beno pergi ke Mempau Expo tu nonton Budi Doremi kan. Dah lama dah ni, dah jam 10. Sebenarnya harus balik. Belum, mau nunggu Budi Doremi tu selesai dulu nyanyi. Dah habis itu dah selesai nyanyi. Hujan pula. Nak balik tak bisa balik. Jadi berteduh lalu ni. Si Ani sama si Beno ni berteduh lalu ke warung orang tu sama kawannya. Kawannya yang dua tu sebenarnya dijemput sama orang tua, yang satu sama kakak, yang satu sama orang tua. Karena udah malam, lagi pun hujan, tak mungkin orang tua bisa jemput. Si Ani sama Beno ni sebenarnya menunggu hujan terdolo, tapi hujan dah tak terdolo dah. Udah malam menara. Takut orang tua khawatir kan, akhirnya dia balik lah. Karena si Beno dengan Ani ni tak tega ninggalkan dua orang ni, akhirnya mereka tu bonceng empat. Tanjal empat lah bahasa, tanjal empat. Kata tanjal empat kan. Ini ketawa-tawa di jalan tuh. Enggak ulah hujan. Tambah lagi sejuk. Dibawa ketawa. Rasa nak terkencing lah kan. Si kawan yang paling belakang ni selap menang dia ketawa. Sampai-sampai si Ani ni Ani tu duduk ke depan. Ini kan motor. Ani duduk ke depan. Si Beno ni yang bawa motor. Habis tu kawannya satu di tengah, satu lagi yang paling belakang. Nah yang paling belakang ni ngakak-ngakak dia kan. Sampailah si Ani ni dah tak tahan lagi dah. Akhirnya kencing lah dia ke situ. Si Beno ni heran enggak? Kenapa betes ni? Panas. Gak layak hujannya sejuk kan. Rupanya si Ani kencing. Dah lekat Ani tu kencing. Makin ketawa lah mereka ni kan. Si Beno ni pun dah tak tahan lagi. Akhirnya si Beno ni pun kencing. Kena lah ke paha si Ani ni. Si Ani makin lah selap ketawa. Mereka berempat ujung-ujung karena rumah si kawan mereka ni yang paling belakang udah dekat. Si Ani ni turun lah biar biar tak ada makin kena kencing kan. Jadi jalan kaki lah si Ani ni. Yang lainnya ni pakai motor. Udah dekat dah rumah. Kira antar lo dia berdua nih ke rumah itu tuh. Habis nak ngantar si Ani nih balik nih. Pas nak ngantar si Ani tuh balik, ban motor si Beno tuh pecah. Tak bisa balik. Tapi dipaksakan cari bengkel lo. Kan udah jam 12 malam lah kan. Tak mungkin lah ada bengkel kan. Akhirnya mereka ni berdorong lah. Nak balik lagi cerita ni. Nak balik lagi ke rumah si kawanan ni. Yang tadi ketawa-tawa tu. Pas nak menuju rumah tu. Ada polisi. Polisi tu ganteng. Langsunglah polisi tu bertanya. Ngapa dek nak ke mana? Ban bocor lah kata si Beno ni. Ngomonglah si Beno ni dengan polisi ni. Ujung-ujungnya si Beno ni minta pak polisi tu buat ngantar si Ani balik. Ani sih kesukaan karena kena gonceng polisi ganteng kan. Akhirnya si Ani ini balik dengan pak polisi ganteng tuh. Jadi itu udah sampai rumah. Barulah si Ani ini teringat lagi. Kalau dia tuh habis kencing. Kencing dalam celana. Celana yang dia pakai duduk di jok motor pak polisi itu. Celana bekas dia kencing. Tak tahulah pesing ke tak ada motor polisi itu. Sekiranya segitu aja cerita dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.